Assalamualaikum, selamat malam bro. Hari ini kita akan menyepil, beda dari yang biasa. Biasanya kita sepilkan harga buah bro ya. Buah seperti ini. Nah, ini buah semua. Oke, yang kita sepil hari ini adalah jamur kinoki bro. Nah, jamur kinoki ya. Seperti ini ya, aja bro ya. Dulu sales buahnya. Akhirnya seperti ini. Nah, ini tampak dari samping gambut buah. Oke. Mayar di bolo ya, seperti ini bolo. Ditutup. Jadi ditutup depannya seperti ini. Biasanya kalau orang-orang ditutup buahnya, nah itu kita ditutup depannya saja, jadi buahnya ngelowong. Biar apa? Buahnya tidak tetap seger ya, kalau ditutup ungkep gitu kira-kira ya. Oke, seperti ini bro. Oke teman-teman, silakan ya kalau lewat Kediri Mitan itu mampir di kios kita. Kalau malam seperti ini, suasananya malam ya, malam ini jam 10:30 ya, hampir jam 11. Ini arah dari Mitan bro dan ke sana arah ke kiri. Nah, ini hari apa ya? Hari Rabu malam Kamis bolo. Oke. Ini seperti ini jalannya. Ada keren. Oke. Langsung ya kita OTW pulang dulu. Nanti yang jaga di sini ada ya nanti. Oke. Ini kira-kira ya cara kita tutup. Makasih ya, kita sambung di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bolo, tutup bolo, tutup kios pakai senjata otomatis. Oke, seperti ini bolo. Nah, cuma ditutupi layar seperti ini ya, jadi tidak kita tutupi di atas buah ya. Biasanya orang-orang ditutupi di atas buah kepala itu kurang gimana, di buah kurang menarik nanti ya. Nah, jadi yang ditutupi cuma depan seperti ini. Oke, kita mau ogrok-ogrok dulu. Terus kita ambil beberapa, tapi ternyata laku loh ya, laku sekali. Nah seperti ini, ini jamurnya mantap ya. Nah, jamur kinoki ya, koyo jenenge wong Jepang. Oke, seperti ini, stok banyak bro, karena peminat